Selamat siang, saudara-saudaraku semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada. Reporter, Pak. Kita satu rombongan dari Cugenang Melayu di dalam perahu yang dikemudikan Miss Aisyah yang sangat cantik di depan sana. Ya. Dan juga banyak lagi teman-teman kita, diantaranya Bu Nurul Ismi, Pak Tarman, Mawan. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman kita yang di belakang juga dari rombongan Cugenang Melayu 010 dalam acara kita jalan-jalan ke Waduk Jati Gede yang sangat oke. Ini kita lagi menelusuri Waduk Jati Gede dari ujung sampai ke tengah, yang seperti teman-teman lihat di situ pohon kelapa sudah hampir tumbang. Berarti diperkirakan berkisaran 3 atau 5 sampai 6 meter kedalaman air. Yang sedang kita lalui di saat sekarang. Ini baru beberapa menit dari tepian. Dan diperkirakan kalau sampai bendungan kurang lebih 1 jam baru nyampe bendungan Waduk Jati Gede. Jadi kurang lebih 1 jam perjalanan baru 5 menit. Otomatis di sini kedalaman baru mencapai 5 dan 6 meter. Dan satu penumpang kami yang sangat asik menikmati perahu yang sangat cantik, yaitu Bu Nurul Aisyah dan juga Ibu Ismi yang sibuk dengan main HP-nya karena selfie-selfie karena baru pertama kali naik perahu. Pertama kali dan perdana juga bersama teman-teman dari Cugenang Melayu. Tuh, lihat tuh saudara pemirsa. Ini itu channel apa ya, Pak? Channel jalan-jalan stasiun TV Trans Studio Bandung. Ini salah satu bukit yang belum terendam air di tengah-tengah perairan Waduk Jati Gede. Jadi kita nyampe rumah Ayu. Nah, bisa kita lihat luasnya waduk. Ini baru perjalanan kurang lebih 7 menit. Jadi perjalanannya yang sudah hampir merendam beberapa. Juga itu ada beberapa desa yang belum pindah untuk penduduknya, kemungkinan dalam waktu beberapa bulan akan juga terendam dengan bendungan Waduk Jati Gede. Dan sudah kelihatan luasnya bendungan, dan di tengah-tengah ada satu pohon yang sudah kering. Itu pun tinggal ujung dari batang pohon itu. Berarti menunjukkan bahwa air sudah merendam sedalam kurang lebih 10 air atau 12. Air sudah kan. 12 meter kurang lebih. Dan di sebelah sisi kanan saya masih kelihatan ada beberapa rumah yang belum pindah dan belum mengungsi. Buat apa? Karena lahan yang sudah di sekeliling waduk sudah jelas dibebaskan oleh pemerintah dan dihimbau untuk semua penduduk yang di sekeliling Waduk Jati Gede. Dari awal bangunan sudah konsultan dan juga setuju akan berpindah lokasi yang akan dijadikan satu wisata Waduk Jati Gede. Angin ya. Bekerja cukup sampai di sini dulu ya. Durasinya kebanyakan. Kita sambung lagi di tempat yang lebih jauh dan lebih dalam.
Bye bye. Dadah. Transit suwe.